Segala umatku hidup 60 tahun, semua 60 tahun maksiat. Solat tidak pernah, puasa tak puasa, tutup aurat tidak, tapi 10 tahun sebelum mati sempat bertaubat. Wahai Jibril, tolong tanya pada Allah, adakah 10 tahun tadi Allah ampun dosanya dan 60 tahun yang sebelumnya Allah terima taubatnya? Maka nak pendek cerita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, tengok Jibril turun naik atas turun naik, sampaikan dari 10 tahun, dari setahun, sebulan, seminggu, sehari, sehingga kan Nabi menyebutkan apa? Ini Nabi sebut, lihat ketika mana manusia nanti malaikat maut tarik nyawanya dari hujung kaki ke ubun-ubun kepala, dan saat itu apa yang disebutkan Nabi sebut? Kalau saat itu, kalau nyawanya malaikat tarik baru ke lutut, baru sampai lutut, nak bertaubat masih sempat. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahlil bayti wa sahbihi wa ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahir qulubana minan nifaq wa amalina minan riya' wa su'ul akhlaq wa amamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah, syukur. Kita rafakkan rasa syukur, setinggi-tinggi syukur kepada Allah. Kerana apa? Yang pertama, masih memberikan izin untuk kita hidup pada hari ini dalam keadaan kita ada iman dan Islam. Syukur. Berapa ramai manusia yang nak jumpa Ramadan tahun ni? Tahun lepas kita jumpa orang tu, tahun ni tak jumpa, ramai ke tidak? Ramai. Betapa ramainya manusia, orang Muslim, yang mana orang Islam, yang mana kita nak jumpa dengan Ramadan tahun 2019. Tapi ramai yang kecundang, yang meninggal dunia dan sebagainya. Dan akhirnya tengok, kita inilah yang Allah pilih untuk berjumpa dengan namanya Ramadan. Syukur pertama. Dan yang keduanya syukur, alhamdulillah ya Allah. Tengok tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita muhasabah sama-sama. Kita lihat, mungkin mata kita yang Allah berikan nikmat ini, Allah pinjam sekejap ini, mungkin dalam hari ini saja. Kita bincang hari ini je ni, bukan semalam-semalam. Kita tengok, mungkin mata kita hari ini yang Allah bagi pinjam, mungkin baca Al-Quran tak sampai 5 minit dah penat, dah mengantuk mungkin. Tapi tengok TV, tengok drama 8 jam marathon tak apa. Tu dia contoh lah ya, bukan kisah benar ya. Lagi apa? Mulut katalah, kalau duduk dengan kawan sebelah, subhanallah, dari pukul 12 sampai pukul 5 tak berhenti cakap, tak apa. Betul lagi muslimat lah kita lah khususnya. Ha, duduk dengan kawan yang gotong royong ni kan, tak apa cakap, tak penat, tak terasa. Allahu Akbar. Tapi tengok, kita muhasabah sama-sama berapa kali zikir yang kita dah ungkapkan pada hari ini, lebih 1000 kali atau tidak. Allahu Akbar. Tangan kita yang Allah beri nikmat pinjam. Tengok tangan, masing-masing angkat tangan, boleh angkat ke tidak ni? Saat ini boleh angkat, boleh lagi kan? Syukur, syukur ya Allah. Walaupun mungkin tangan ini tak ada bantu orang lagi hari ini, mungkin tangan ni tak bagi sedekah lagi hari ini, tapi tengok tangan masih boleh angkat, maka syukur. Syukur kenapa? Dahlah mata Allah bagi pinjam nikmat, kita tak guna, ikut apa yang Allah redha, Allah suka. Tapi tengok, tidak pula kita bangun pagi tadi, tiba-tiba Allah jadikan mata kita buta sejam. Ada? Tak ada. Mulut kita mungkin hari ni banyak cakap dari baca Al-Quran, banyak cakap dari banyak zikir. Tapi tengok, sampai saat ini dah nak buka puasa ni, Allahu Akbar, tak pula seorang dari kita yang tiba-tiba Allah jadikan bisu walaupun sekejap. Tangan kita, mungkin dari pagi sampai saat ini, berapa kali mungkin sedekah yang kita dah bagi. Tapi tengok,
Mungkin ada yang ada syukur, mungkin ada yang tak ada, kita bincang dan muhasabah. Tidak pula Allah jadikan tangan kita, anggota badan kita lumpuh dalam masa tiba-tiba. Allah yang maha baik sungguh. Maka muslimin muslimat sekalian, itu baru mukaddimah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih seluruhnya kepada ahli jawatan kuasa, Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal. Muslimin muslimat sekalian, surau Saidina Umar. Allah, saya datang tadi pukul 5.59 sampai dah. Duk berpusing-pusing cari surau sampai surau Mustaqim. Itu ceritanya, tengok tak ada orang. Ya? Jadi ke tak program, tiba-tiba Tuan Pengerusi mesej Ustazah jangan silap surau. Baru saya tahu surau yang lain rupanya. Baik, jom kita teruskan tuan-tuan, puan-puan, subhanallah. Dalam masa yang singkat, kita cuba dapat apa yang kita nak. Kita cuba nak amalkan. Kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita nak buka mata sama-sama. Lihat. Bila dekat dunia, orang yang miskin boleh jadi kaya tak? Ada tak? Muhasabah tak? Boleh? Possible? Boleh? Boleh. Orang miskin boleh jadi kaya kalau usaha kerja keras? Boleh. Dengan izin Allah. Orang yang sakit boleh sihat ke tidak? Boleh dengan izin Allah, cari ubat, cari doktor, pergi rawatan, pergi cari rawatan. Boleh dengan izin Allah? Boleh. Orang yang berdosa boleh bertaubat ke tidak? Boleh. Yes. Orang yang berdosa, dosanya apa pun, kalau bertaubat, bertaubatnya taubatun nasuha, taubatnya sungguh-sungguh pada Allah, boleh jadi di dunia dosanya banyak, 60 tahun hidupnya penuh maksiat, penuh dosa, 10 tahun sebelum mati sempat bertaubat. Apa yang dibincangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh Jibril, wahai Jibril, tolong tanya pada Allah, kalau umatku hidup 60 tahun, semua 60 tahun maksiat, solat tidak pernah, puasa tak puasa, tutup aurat tidak, tapi 10 tahun sebelum mati sempat bertaubat, wahai Jibril, tolong tanya pada Allah, adakah 10 tahun tadi Allah ampun dosanya dan 60 tahun yang sebelumnya Allah terima taubatnya? Maka nak pendek cerita tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, tengok Jibril turun naik atas turun naik, sampaikan dari 10 tahun, dari setahun, sebulan, seminggu, sehari, sehingga kan Nabi menyebutkan apa? Ini Nabi sebut, lihat, ketika mana manusia nanti, malaikat maut tarik nyawanya dari hujung kaki ke ubun-ubun kepala, dan saat itu apa yang disebutkan Nabi sebut? Kalau saat itu, kalau nyawanya malaikat tarik baru ke lutut, baru sampai lutut, nak bertaubat masih sempat. Sampai taruh tu. Tapi kalau nyawa sehingga ke halqum, melepasi halqum, halqum sini, lepas halqum, nak bertaubat saat itu, pintu taubat tertutup. Subhanallah, baiknya Allah. Tengok, dah berdosa 80 tahun, nak mati sempat bertaubat, nyawa sampai lutut nak bertaubat, Allah masih terima. Itu nak katanya. Maka bila kita bincang apa kaitan dengan Ramadan, tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, tengok 11 bulan yang lainnya, mungkin banyaknya dosa yang kita buat. Kalau saya tanya tuan-tuan, puan-puan duduk depan saya, mungkin yang ada yang lebih hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tengok kita muhasabah sama-sama. Adakah 50 tahun kehidupan kita, amal 50 tahun yang lepas Allah terima atau tidak? Siapa jamin, siapa yakin? Angkat tangan. Ada. Ada nak kata, ustazah 50 tahun saya hidup, 50 tahun confirm amal saya Allah terima. Siapa? Allah tak ada. Dan siapa jamin taubatnya Allah terima? Tak ada. Maka kita takut. Takut kalau seandainya Allah ambil nyawa kita saat ini, apakah amalan yang kita nak sembahkan? Apakah kita ini sudah dihapus dengan dosa-dosa kita yang sebelumnya? Maka tengok, Ramadan hadiah terbaik untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tengok tuan-tuan, puan-puan, ulama sebut apa? Lihat,
Ramadan antara hadiah. Kalau kita dah lalui Ramadan ni semua ni, insan-insan terpilih ni dah masuk Ramadan tapi kita sia-siakan, sangatlah rugi. Sebab apa? Alim ulama kata Ramadan umpama hadiah untuk umat baginda Nabi Muhammad. Sebab apa? Tengok rata-rata umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Rata-rata kita boleh cecah umur berapa tahun? 100 tahun ke bawah. Setuju ke tidak? Ya. Saat ini, zaman ini, orang yang umur 100 tahun itu luar biasa. Setuju ke tidak? Betul. Nak jumpa yang 100 tahun susahnya, Allah. Tapi tengok tuan-tuan, puan-puan, ketika mana zaman Nabi-Nabi terdahulu. Kita ambil contoh Nabi Nuh antara. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Itu apa? Jangka berdakwah kepada umat. Umur umatnya, Allah, mungkin lebihlah lagi. Maka tengok, umat-umat terdahulu umurnya mencecah hampir beratus-ratus tahun. Itu perkara biasa. Tapi umat akhir zaman 100 tahun ke bawah itu biasa. Maka sebab itu ulama kata apa? Allah memberikan hadiah Ramadan, yang dalam Ramadan ada Lailatul Qadr. Dalam Lailatul Qadr, siapa yang beribadah di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau 1000 bulan, ini umpama orang yang hidup lebih 80 tahun amalnya, kalau kita buat amal ketika itu. Maka nak kata apa? Ulama sebut, kalaulah umat-umat Nabi yang terdahulu, mereka boleh hidup lagi lama untuk buat amal lagi banyak. Kita umat baginda Nabi Muhammad tak tahu takat mana umur kita. Rata-rata 100 tahun tu limit dah tu. 70 tahun itu normal. Maka tengok 70 tahun punya amal nak dibanding umat-umat dulu yang 900 tahun punya amal, jauh beza. Tapi Allah hadiahkan Ramadan yang dalamnya Lailatul Qadr, yang mana tengok kita boleh nak menyaingi hatta sekalipun. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, bila bincang lagi Ramadan, pastilah kita nak bincang banyak benda dan banyak perkara. Kita tak nak sia-siakan Ramadan kita ini. Sebab itu bila kita bincang dalam suratul Baqarah ayat 183, dalam ayat tentang kefarduan, kewajiban puasa dalam bulan Ramadan, dalam akhir ayat disebutkan apa? La'allakum tattaqun. Ayat awalnya apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sambung. Kemudian akhir ayatnya sebelum habis, sebelum wakafnya ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun. Tengok, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bila bincang Ramadan, bila bincang takwa, takwa ni apa? Apa takwa? Sehingga kan Nabi sebut, qala Rasul, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa ini bukan setakat duduk masjid, duduk surau, ada takwa pada Allah. Tidak. Mana pun kita berada, dekat tempat kerja, yang belajar, dekat sekolah, kena ada takwa, takut pada Allah. Takwa ini apa? Dua T, tuan-tuan, puan-puan, kita pegang. Secara bahasa mudahnya lah ni. Takwa ini dua T. T pertama apa? Takut. Takwa. Takut. Takut buat dosa. Takut azab seksa. Takut. Takwa. Kita takut buat perkara yang Allah tak suka. Sebab kita tahu akan ada azab seksa yang bakal kita dapat. T pertama. Maka T yang pertama akan guide kita untuk dapat T yang kedua. Takwa ini dapat bawa kita kepada T yang kedua. Apa dia? Bila kita takut, jadi apa? Jadi apa? Jom kita sama-sama rasa takut sikit. Tu dia. Apa yang kita bincang tadi? Awal tadi saya tanya apa? Kalau dekat dunia siapa buat dosa, sempat bertaubat, boleh bertaubat. Siapa jahil, tak ada ilmu, sempat untuk cari ilmu. Dunia semua boleh ubah, boleh. Tapi kalau mana malaikat maut cabut nyawa kita, kita mati, namanya manusia mati. Kita matinya namanya manusia. Kalaulah kita nak bangun balik, minta pada Allah, ya Allah, hidupkan kami walaupun sesaat untuk kami buat amal soleh, ya Allah. Agak-agak boleh ke tidak bangun sesaat tu? Allahu Akbar. Sebab itu dalam Al-Quran,
Dikisahkan apa? Allah dah kisahkan siap-siap ni tuan-tuan, puan-puan. Kita hidup lagi tapi Allah dah gambarkan suasana. Bagaimana orang yang mati nanti di alam kubur pun. Belum lagi buat apa? Alam kubur lagi. Belum di mahsyar, belum dalam neraka. Dalam alam kubur, alam barzakh. Setiap kalinya menyebut, ya Allah hidupkan kami walau sesaat untuk kami bertaubat dan buat amal baik, amal soleh. Orang-orang dalam neraka sifatnya apa? Sifatnya menyesal. Menyesal tak berhenti. Sifat golongan neraka, ahli neraka di mulutnya tak berhenti menyesal. Ya Allah, kami menyesal ya Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut, Ashabul Jannah, penduduk-penduduk syurga. Ud'u, menyeru kepada Ashabun Nar, penduduk neraka. Wahai orang neraka, adakah engkau dapat apa yang Allah sebut, Allah janji, Allah jamin ketika kita hidup kat dunia? Orang syurga tanya orang neraka. Dalam Al-Quran Allah dah gambarkan siap-siap benda ini akan berlaku. Dan orang neraka kata apa? Qalun na'am. Ya, kami dapat sama-sama apa yang dijanjikan. Maka tengok, Allah dah rakam siap-siap. Sebab itu kita bincang apa? Ramadan memberi peluang untuk kita bertaubat. Ramadan memberi peluang untuk kita baiki amal kita. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan? Dunia ini hanya pinjaman. Ini kita kena yakin dan pasti. Dunia ini akan kita tinggalkan dengan dua keadaan. Keadaan pertama apa? Mati. Kita akan tinggalkan dunia dengan kematian yang pertama. Kalau tak mati, yang kedua, kiamatlah yang akan menyebabkan kita akan meninggalkan dunia. Maka tuan-tuan, puan-puan, sebab itu bila bincang dunia ini hanyalah pinjaman, dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan dunia ada dalam tiga tempat, tiga surah. Saya nak tanyalah sikit, ada masa lagi ni, soal jawab sikit ya. Agak-agaklah ya, dunia itu Allah umpamakan seperti apa? Agak-agak dunia Allah umpamakan seperti apa? Dalam surah Yunus, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Hadid, tiga-tiga dalam surah ini ada ayat yang Allah khabarkan, Allah berikan perumpamaan dunia itu seperti apa. Tiga-tiga surah ini perumpamaan yang sama, subhanallah. Dunia itu Allah gambarkan seperti air hujan, subhanallah. Kita lihat satu-satu. Secara laju lah ya, dalam masa yang singkat ini insyaAllah. Kita lihat antaranya dalam surah Yunus ayat ke-24, tuan-tuan, puan-puan ya, yang membawa maksud, sesungguhnya bandingan kehidupan di dunia adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuh-tumbuhlah dengan tumbuhan yang subur. Dan kita lihat dalam suratul Kahfi, dalam ayat keberapa? Ayat ke-45, yang Allah khabarkan juga bahawa perumpamaan kehidupan di dunia ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, subhanallah. Perumpamaan kedua. Perumpamaan yang ketiga dalam surah Al-Hadid, dalam ayat yang ke-20. Apa maksudnya? Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan gurauan, perhiasan yang saling dibanggakan. Dan juga diumpamakan bahawa dunia seibarat seperti air hujan. Apa maksudnya? Bila kita nak bincang air hujan ni maksud apa? Kita cuba bayang sekejap ya. Kalau kita nak musafir, nak pindah ya. Kalau zaman sekarang tak ada masalah lah. Air kita buka dekat air pipe, keluar pipe, keluar air. Kalau zaman-zaman dulu kita bayang sekejap. Zaman dulu kita musafir, R&R pun tak ada. Tengok, kalau kita nak berpindah pada satu tempat, lagi-lagi kalau kita bincang di negara Arab, negara panas yang kering kontang, kalau kita nak musafir, kita pilih antara tanah yang subur atau tanah yang kering. Mana satu musliman? Mana satu? Mestilah yang subur. Subur maksudnya apa? Air hujan yang jatuh ke tanah, apa yang jatuh ke tanah air tadi, maka tumbuhlah tumbuhan yang segar yang boleh dimakan manusia malah haiwan. Tapi kalau air yang kering, yang gersang, apa dia? Tanah pasir yang kering di
Contoh kita ambil di negara-negara Arab yang panas. Kalau hujan jatuh di Malaysia satu jam, kita keluar boleh nampak air lopak lagi. Setuju ke tidak? Betul. Tapi kalau di negara-negara yang panas, hujan jatuh sejam, kita keluar tengok kat luar, tak ada air lopak pun yang tinggal. Sebab apa? Air tersebut disejat habis ke dalam tanah. Panas sangat. Sebab bila tengok dan bincang ini, apa maksudnya kehidupan ibarat air hujan? Tengok. Kita diibaratkan hidup dekat dunia, kita bekerja, dapat hasil, dapat gaji, dapat segala-galanya, dan sesetengah manusia menganggap apa? Aku kerja, ini hasil daripada usaha aku sendiri. Ha, tengok. Maka apa yang Allah sebut? Ibarat air hujan, yang mana kalaulah kita mengatakan segala sesuatu yang kita hasilkan itu kerana kita, diri kita, maka takut akan ada masa. Nanti tuan-tuan, puan-puan boleh cek dan semak ya. Ayat yang selanjutnya Allah sebut apa? Akan ada masa kalau manusia rasa takjub, rasa sombong dengan dirinya. Aku kaya sebab aku, aku hebat sebab aku, ilmu aku punya. Maka Allah sebut dalam ayat ini apa? Tengok, takut Allah akan turunkan azab, bala yang mana Allah jadikan bumi seluruhnya kering kontang. Maka maksud apa? Kehidupan dunia yang kita rasa seronok, nikmat, cantik, hebat, boleh sekelip mata Allah hilangkan. Ini maksudnya. Allah, ini baru kita bincang sifat dunia. Sebab itu kita nak faham, dunia ni tak lama, tak kekal. Maka kita akan mati, akan tinggalkan dunia. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, bila bincang lagi tentang takwa dengan sifat dunia, maka saya nak tanya sikit. Ramadan khususnya melahirkan rasa takwa yang tinggi. Takwa ni apa kita bincang tadi yang pertama? Takut dan taat. Ini bahasa mudahnya. Maka tengok, bila dalam bulan Ramadan, saya nak tanya anak-anak khususnya ni, adik pakai tudung hitam, tudung purple ni. Ustazah nak tanya sikit. Ramadan ni, puasa ni senang ke susah sayang? Senang. Alhamdulillah ya. Tapi betul ke senang ni? Senang ke? Allah, lapar ni, haus ni. Ya, bukan senang sebenarnya, bukan senang. Ya. Ramadan kita lalui puasa bukan senang. Lagi-lagi orang yang bekerja berat sebagai contoh. Ya. Lagi-lagi kalau kata kena pergi sekolah jalan kaki patah balik, Allah, bukan senang, susah. Maka tengok apa yang kita nak bincang, perumpamaan dunia kenikmatannya boleh hilang sekelip mata. Maka orang yang bertakwa dia akan merasakan apa? Kehidupan di dunia, yes, ulama sebut apa? Orang kafir merasakan dunia itu syurga bagi mereka. Maksud dia apa? Kenapa orang kafir rasa syurga dunia? Dunia ini syurga buat mereka sebab apa? Semua mereka nak buat, boleh buat. Ya, bagi orang kafir tiada halangan. Apa nak buat, buat. Tak tutup aurat, sila. Ini bagi mereka. Ya, hubungan terlarang, homoseksual sebagainya. Ini orang kafir ni. Ideologi, ideologi barat. Bagi mereka syurga ini buat apa yang kamu nak. Mereka. Tapi bagi kita orang Islam yang bertakwa, tengok, hatta dari sekecil-kecil benda. Contoh apa? Makanan contoh. Kita pergi supermarket, tengok ada label makanan. Muslimat, kita nak beli makanan ni, kita buat apa dulu? Nak tanya ni ibu-ibu, buat apa? Ha, tengok tu dia. Kita tengok halal dulu. Kita ambil plastik makanan tadi, kita cek balik. Cek, cek, cek sampai setengah jam mau. Duk cari halal tak jumpa. Lala tak ada, letak balik, ambil yang lain. Tengok, dari sekecil-kecil benda, orang yang bertakwa bukan mudah. Makanan, pakaian lagilah. Tengok, kalau orang di luar kata apa, yang seksi, yang singkat, yang ketat, itu cantik. Tapi bagi orang yang bertakwa, kita ada panduan. Maka kita perlu ikut panduan kita. Maka nak sebut apa? Orang yang bertakwa, kita perlu ikut panduan kita. Maka panduan kita sebenarnya adalah panduan yang menjaga. Dari sekecil-kecil benda sehingga ke sebesar-besar perkara. Sebab itu bila sebut lagi tentang takwa, subhanallah, apa yang disebutkan? Tengok. Kenapa saya sebut tadi puasa bukan senang? Tengok Nabi sebut. Nabi kata apa? Satu hari seorang Arab Badui datang kepada baginda Nabi. Ya Muhammad, aku sangat cinta kepadamu. Nabi tanya, betulkah? Jawab lagi Arab Badui tadi, pastilah. Nabi tanya kali kedua, pastikah kamu?
Kali kedua dijawab lagi, pastilah aku cinta padamu ya Muhammad Rasulullah. Kali ketiga Nabi tanya lagi, yakinkah? Tengok, tiga kali Nabi tanya nak bagi betulkah dia betul-betul cinta kepada aku. Dan Nabi kata, lepas dijawab Arab Badui tadi, pastilah ya Rasulullah kali ketiga. Maka yang keempat Nabi sebut apa? Tengok. Nabi kata dah ni, Nabi kata, siapa yang mencintai Allah, meyakini Allah, beriman pada Allah dan beriman padaku, pastilah kesusahan akan datang kepadanya ibarat air yang mengalir. Maksud dia apa? Kesusahan datang ibarat air yang mengalir. Maksud dia apa? Susah datang dengan sangat cepat. Sangat cepat. Setuju ke tidak? Betul. Orang beriman sering kali diuji, betul. Tengok, sebab itu kita bincang, bukan senang jadi orang yang beriman dan bertakwa. Tapi apa? Inilah kita nak tekankan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Moga-moga inilah yang disebutkan lagi dalam Al-Quran. Allah sebut berulang kali bahawa apa? Syurga Allah cipta bukan untuk orang yang kaya sahaja. Kalau syurga untuk orang kaya, pastilah orang miskin tak dapat masuk syurga. Tapi Nabi kata apa? Aku diperlihatkan ramai orang miskin dalam syurga. Kalau syurga untuk orang yang handsome, cantik saja, yang hodoh tak dapat masuk syurga. Tapi tidak. Sebab apa? Ukuran nak masuk syurga Allah adalah takwa. Kita bincang takwa lagi ni. Maka sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saya tak bimbang tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah depan saya. Yang saya bimbang siapa? Saya pernah jumpa remaja-remaja murtad. Remaja-remaja berzina tega 15 tahun. Seawal dajah 3 mengandung anak luar nikah. Semua pernah jumpa. Maka ini yang kita risau. Maka bagaimana kita nak lahirkan takwa? Moga-moga Ramadan ini ajar dan latih kita anak keluarga untuk dekat rasa pergantungan kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sekarang 6.50. Maka saya nak ajak ramai-ramai apa dia? Jom mula hari ni. Siapa yang dah amal, syukur Alhamdulillah. Yang belum, mula hari ni sampai kesudah kita amal. Apa dia? Dalam sebelum kita nak berbuka puasa, 30 minit sebelum berbuka puasa, jom amal sama-sama ini. 30 minit sebelum berbuka, 10 minit yang pertama kita duduk dalam ahli keluarga. Alhamdulillah syukur, hari ini penganjur surau Saidina Umar buat program majlis ilmu. Tuan-tuan, puan-puan duduk dalam majlis ilmu, tahniah penganjur program. Tapi kalau lepas ni tak buat, maka buat dekat rumah. Apa dia? 10 minit yang pertama, sebarkan ilmu pada anak-anak. Apa pun yang pertama, yang pertama 10 minit pertama ilmu. Ilmu hadis ke, 40 hadis Imam Nawawi contoh, ilmu-ilmu yang lain, ilmu Al-Quran dan sebagainya. 10 minit pertama. 10 minit yang kedua, zikir. Ajak anak keluarga banyak zikir. 10 minit, 20 minit sebelum nak berbuka, banyakkan zikir. Sebab Nabi kata apa? Tengok, orang yang hidupnya tak berzikir umpama dia mayat hidup. Subhanallah, Nabi kata orang yang tak zikir, dia itu mayat hidup. Apa maksud mayat hidup? Kita ada jasad tapi rohnya tak ada. Maka ibarat mayatnya hidup, tak ada roh. Rohnya mati sebab tak ingat akan nak membesarkan Allah. Dan 10 minit lagi yang lain. 30 minit tadi kan? 10 minit yang terakhir ini kita nak buat sekejap lagi. Banyakkan berdoa. Sebab apa? Kita lihat antara waktu-waktu mustajab berdoa, antaranya salah satunya apa? Orang yang berpuasa menanti untuk saat berbuka, doanya saat itu Allah angkat tanpa hijab. Ini kita kena yakin tuan-tuan, puan-puan. 10 minit sebelum berbuka banyakkan berdoa, ibu-ibu, ayah-ayah khusus lagilah. Sebab apa suka saya sebut? Anak-anak dekat luar, tuan-tuan, puan-puan, saya yakin anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, ada yang duduk asrama, ada yang mungkin yang lain dah bekerja dan sebagainya. Yakin ini, anak-anak dekat luar nampak dosa, nampak maksiat setiap masa. Tapi kerana asbab doa ibu ayah yang menjaga mereka, pelihara iman mereka dari tidak buat dosa dan maksiat. Ini kita kena yakin. Maka doa ibu ayahlah yang menjaga anak-anak dari buat dosa. Maka ini kita pegang 10 minit yang akhir, banyakkan berdoa. Sebab itu mohon sangat-sangat, jangan 30 minit sebelum berbuka kita duduk sibuk dekat bazar Ramadan.
Sebab sayang kita lepas tiga-tiga benda tadi, lagi-lagi doa tadi. Ini kita sebut. Dan ulama kata apa? Doa yang kita doakan, kita panjatkan doa pada waktu mustajab, ibarat apa? Ibarat kita nak memanah busur panah tadi, kena tepat pada sasaran. Maksud dia apa? Kita nak memanah busur panah tadi, tepat kena sasaran. Tak terlencong kat kanan, kiri, tengah-tengah kena tepat. Inilah umpama ulama kata, umpama doa yang mustajab. Umpamanya bila kita doa sungguh-sungguh waktu mustajab, doa terus diangkat naik. Allahu Akbar. Sebab itu lagi-lagi bulan Ramadan, tuan-tuan, puan-puan, maka ini kita bincang. Moga-moga Ramadan latih kita untuk lebih bertakwa. Biarlah mati kita dalam keadaan beriman. Ramainya orang yang mati tak sempat jumpa Ramadan, tapi kita Allah pilih. Tapi kalau tak isi dengan Ramadan yang berkualiti, sangat rugilah kita. Mati kita dalam keadaan kita menyesal akan kerugian-kerugian kita. Dan lagi apa? Ada masa lagi kita lihat ini. Jom kita meriahkan Ramadan. Saya nak tinggalkan dengan tiga benda je, tuan-tuan, puan-puan. Meriahkan Ramadan yang kita tinggalkan ini, yang pertama, jangan berhenti berzikir, tuan-tuan, puan-puan, mohon. Duduk seorang-seorang zikir, tak semesti ada pegang tasbih. Zikir saja, besarkan Allah dalam hati. Sebab apa, tuan-tuan, puan-puan? Yakinlah, Nabi sebut, qala Rasul, inna afdalu ibadillah fil yaumil qiyamah alhamadun. Nabi kata, hamba yang diangkat kemuliaannya nanti oleh Allah adalah orang yang alhamadun, yang banyak memuji Allah, yang berzikir. Maka ini kita bincang, tuan-tuan, puan-puan, bila kita mati nanti, saat kita mati, hatta di alam barzakh, hatta di mahsyar, suami yang kita sayang pun takkan bantu kita, tuan-tuan, puan-puan. Tuan-tuan, isteri yang tuan-tuan sayang pun takkan datang nak selamatkan kita, sebab di mahsyar kita akan bangkit, kita risau beban-beban dosa yang kita bawa. Kita tak peduli orang kanan kiri kita waktu ni. Sebab itu Nabi dah gambarkan siap-siap. Di mahsyar Nabi gambarkan sampai satu tahap, Nabi kata ada manusia yang akan berjalan di atas muka sendiri Allah. Di mahsyar nanti ibarat kepanasannya matahari sejengkal atas kepala. Allahu Akbar. Nabi dah gambar siap-siap. Maka ketika itu tak ada siapa yang tolong kita, tapi ada yang boleh bantu kita, antara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan. Siapa pun kita waktu itu, tak ada siapa yang boleh tolong. Tapi kalau kita dekat dunia, kita dekat dan rapat dengan Al-Quran, maka Al-Quran yang bantu kita lihat. Dan bila bincang lagi tentang zikir, ya, la budda, tidak boleh tidak Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, dalam masa yang singkat ini, kita nak tengok ini, saya nak sebut. Apa dia? Al-Quran mengangkat kemuliaan seluruh yang memegang, membaca dan beramal dengannya. Kena yakin. Kalaulah kita mati nanti sampai satu tahap di alam barzakh, Al-Quran boleh memberi cahaya, membantu kita. Mungkar dan nakir settle, soal jawab kita dalam alam kubur akan pergi. Dan kata apa? Tidurlah kamu seperti tidur malam pengantin baru tidur dengan lena. Pergi saja malaikat, akan datang satu cahaya teman kita. Inilah Al-Quran. Daripada cahaya itu yang teman kita, sehingga kita nak dibangkitkan semula di mahsyar, di alam kubur, Al-Quran teman kita alam kubur. Di hari akhirat, Al-Quran pembela. Di dunia, Al-Quran dah menjadi tolong. Tengok apa dia? Kajian, tuan-tuan, puan-puan. Saya terbaru, saya turun di Pahang. Berprogram bersama Hospital Kuantan. Saya bincangkan tentang keajaiban Al-Quran saja, tapi saya bawakan kajian sains. Sebab bila bincang dengan doktor, dengan staff-staffnya, ada background sains ni, kita kena bincang sains sikit. Maka bila saya bincang Al-Quran, saya berikan data-data sains, scientific. Maka apa antara yang tengok? Tuan-tuan, puan-puan, antara kajian sains, bila mana air ni, air yang selalu kita minum ada molekul air. Molekul ni apa? Sel-sel ya. Dalam badan manusia ada, setiap benda pun ada molekul air. Kita bincang air. Maka dalam kajian ini, air tadi diletakkan dalam dua cawan berbeza, cawan A dan cawan B. Maka cawan A disebutkan dengan perkataan baik, hebat, cemerlang. Cawan B disebutkan perkataan bodoh, malas dan sebagainya. Molekul air yang sama dari air yang sama kemudian diasingkan, disebut dengan perkataan berbeza. Dilihat balik molekul airnya berubah.
Apa maksud dia? Yang cawan kanan molekul airnya jadi cantik, cawan kiri molekul airnya jadi buruk. Sebab apa? Tengok. Sebab itu kita tengok tuan-tuan puan-puan, kalau di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, orang dulu-dulu, ya, anak-anak murid yang nakal, tuan guru akan letak anak murid kat mana? Rendam dalam air kolah, contoh. Sebab apa? Dan lagi apa, kalau kita buat bacaan Yasin kan, apa yang muslimat bawa selalu? Kenapa bawa air? Kenapa tak bawa nasi kambing ke, sedap sikit nak makan? Kenapa? Kalau kita nak jumpa ustaz, nak ruqyah, nak perubatan Islam, kita bawa apa? Air. Kenapa tak bawa apple ke, buah tembikai ke, sedap sikit nak telan? Kenapa? Kenapa air? Sebab air adalah perakam suara terbaik, tuan-tuan, puan-puan. Maka berbalik tadi tentang apa? Tengok. Kajian sains tunjukkan apa? Orang yang stres, depression, sakit mental, bila diberikan rawatan mendengar alunan Al-Quran, alunan Al-Quran, dengar orang baca Al-Quran, kadar stresnya berkurang. Allah. Sebab itu kita kena yakin setiap apa yang kita dengar ada gelombang. Ayat Al-Quran juga ada gelombang masuk dalam badan manusia. Tadi kita sebut air boleh merakam suara. Maka apa? Tengok, saya nak tanya tuan-tuan puan-puan, dalam badan manusia ada banyak apa? Ada banyak lemak. Ada banyak apa? Yes, dalam badan manusia banyak molekul air. Saya sebut benda ni depan staf-staf di hospital. Maka mereka pun kata, betul lah ustazah. Betul lah. Tapi kami cuma tak tahu kajian tu je. Betul lah tengok. Dan apa? Tengok. Kalaulah air sendiri kita bacakan benda-benda baik, kita sebutkan kalam-kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran, molekulnya cantik. Dalam badan manusia banyak molekul air. Kalaulah kita dengar pun kita tenang, apatah lagi bila kita baca, tuan-tuan, puan-puan. Ini kita nak sebut. Sebab itu subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, dalam Ramadan banyakkan kita dengan Al-Quran. Sebab kita yakin Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan bersama-sama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa ayat-ayat kalamullah, wahyu-wahyu Allah ini. Malaikat Jibril yang bawa. Maka Al-Quran mengangkat darjat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berbanding malaikat-malaikat lain. Malaikat Jibril digelar Ruhul Kudus antara malaikat-malaikat lain. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat sehingga umat akhir zaman. Maka tengok, Nabi menjadi kekasih Allah, umat Nabi menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Kita ni jadi sebaik-baik umat bukan kerana kita hebat, tidak. Tapi kita diangkat kehebatan kita kerana adanya Al-Quran. Tengok tuan-tuan, puan-puan. Dan ulama kata apa? Kalaulah Al-Quran ada dalam jiwa manusia, maka kita menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang terbaru viral tuan-tuan, puan-puan, seorang anak lelaki, saya jangka umurnya bawah 8-7 tahun, lumpuh otak. Kalau kita fikir lumpuh otak, tuan-tuan, puan-puan, nak bergerak pun tak boleh, makan pun orang suap. Ini. Tapi apa? Tengok dengan Al-Quran apa yang berlaku. Ada seorang tanya, nak cek ni, mak dia kata apa? Ustaz, anak saya ni lumpuh otak ni. Badannya seluruh lumpuh, otaknya lumpuh. Tapi apa? Ustaz, dia hafaz Al-Quran. Maka ustaz tadi nak cek, nak semak, betul ke dia hafaz Al-Quran sehingga kan muka surat sekali dia hafal. Contoh katalah kita buka ayat muka surat 107. Kata adik-adik, muka surat 107 ayat yang keempat, baca. Dia boleh baca, relax. Allah, ini lumpuh otak tuan-tuan puan-puan. Kita apatah lagi. Sebab itu ustaz tu kata apa? Tengok, mungkin di dunia dialah lumpuh otak, nak makan pun orang suap, nak jalan pun orang pimpin. Tapi kerana kemuliaan Al-Quran dalam dirinya, mungkin nanti di syurga dialah orang pertama yang lari masuk syurga, sedang kita bertatih nak lalu titian siratnya. Allahu Akbar, tak tahu nasib kita. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, Ramadan muliakan dengan Al-Quran. Dan bila sebut Al-Quran, tengok tiga perkara yang kita tengok pun dapat pahala. Apa dia? Kaabah, rumah Allah. Yang kedua, wajah ibu ayah. Yang ketiga, mushaf Al-Quran. Tengok mushaf Al-Quran pun dapat pahala. Apatah lagi bila kita dengar, apatah lagi bila kita baca, apatah lagi bila kita faham dan kita amal. Maka tuan-tuan, puan-puan, ini kita nak sebut, Ramadan jangan kejar setakat khatam Al-Quran, tapi cuba paling-paling tidak baca dan faham. Sebab itulah panduan Nabi
Sebelum wafatnya baginda Nabi, Nabi sebut pada sahabat-sahabat, aku tinggalkan kepada kamu dua guru. Satu guru yang berkata-kata dan satu guru yang diam. Maka sahabat kata, apakah itu ya Rasulullah? Guru yang berkata-kata itu apa agak-agak? Al-Quran. Guru yang diam itu apa? Kematian. Maka Nabi kata, aku tinggalkan engkau dua ini, maka perhalusi. Dan sebab itu tuan-tuan puan-puan, Al-Quran dan As-Sunnah ini boleh menjadi panduan, tapi kalau setakat baca tak faham, tak boleh memandu kita. Maka kena faham tuan-tuan puan-puan, inilah Ramadan, latih kita nak baca, ada azam. Tak lewat lagi untuk kita mula hari ni baca, tengok untuk kita faham apa maksudnya bagi dalam jiwa kita memahami. Dan sebelum kita habis, yang ketiga yang nak saya tinggalkan yang akhir, iaitu sedekah. Tuan-tuan, puan-puan, Ramadan ini kita yakin berbanding bulan-bulan lain, amal ganjarannya Allah lipat kali gandakan sangat banyak. Dan ulama' kata apa, seandainya kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadr, kita tak tahu pun itu malam Lailatul Qadr, tapi kita bangun tahajud macam biasa, baca Al-Quran, zikir macam biasa, ulama' kata tetap kita akan dapat ganjaran yang sama, lebih baik dari 1,000 bulan, lebih dari kita hidup 80 tahun. Ulama' kata. Maka tuan-tuan puan-puan, untuk akhir, jom kita gunakan Ramadan untuk banyakkan sedekah. Ada yang kata, ustazah, kami tak ada duit nak sedekah apa? Jangan. Sedangkan Nabi anjurkan Bilal bin Rabah untuk sedekah. Bilal bin Rabah bukan ada harta. Tengok. Tapi Nabi kata apa? Berikan apa yang terbaik darimu. Sebab Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan apa tuan-tuan puan-puan, saya nak tutup untuk slot kita dengan konsep sedekah Ramadan. Satu kisah tentang Abdullah bin Mubarak dan Ali bin Muwaffaq. Kalau tuan-tuan puan-puan pernah dengar nama ini, boleh cek, boleh rujuk pada kitab-kitab Abdullah bin Mubarak. Siapa ini? Ini adalah tokoh. Tokoh ilmuan hebat, ibu ayahnya sangat soleh-solehah, abid. Yang mana lahirlah keberkatan dari ibu ayah yang hebat, lahirlah anak yang hebat. Abdullah bin Mubarak. Satu hari bila mana Abdullah bin Mubarak, orang hebat, orang soleh tidur. Tidurnya, dia bermimpi datang dua orang pemuda berjubah putih dalam mimpinya. Mengatakan apa, saat ini berapa puluh ribu orang mengerjakan ibadah haji, tapi satu pun tak ada yang Allah angkat terima amal hajinya. Allah, berpuluh ribu orang seluruh dunia, tak ada satu Allah terima. Tapi pemuda tu sebut apa, tapi cari nama Ali bin Muwaffaq, ibadah hajinya saja Allah terima tahun ini. Maka bangun saja ulama hebat tadi, menggigil ketakutan, mana mungkin ramai orang mengerjakan ibadah haji saat ini tak diterima. Maka cari siapa Ali bin Muwaffaq, apa amalan dia. Maka jumpa saja pada Ali bin Muwaffaq, apa hebatnya, tak hebat pun tuan-tuan puan-puan. Ali bin Muwaffaq tukang kasut, 30 tahun tukang kasut, kerja tukang kasut. Tukang kasut tuan-tuan puan-puan, kalau ikut akal logik, nak pergi ibadah haji, Allah, dia menyimpan hampir 30 tahun duit membaiki kasut untuk pergi ibadah haji. Tapi satu hari jirannya masak, bau sampai sebelah rumah, Allah, macam sedap macam. Isterinya mengandung, mengidam, kata, bang, tolong minta apa jiran masak. Suami pergi sebelah minta, wahai ibu tua, apa yang engkau masak, boleh tak aku minta sikit? Maka apa yang ibu tua tadi kata, ketahuilah, apa yang aku masak ini adalah halal untukku tapi haram untukmu. Agak-agak apa? Apa dia? Dia masak bangkai. Dia kata, aku masak bangkai yang mana sebab dah tak makan beberapa hari. Ali bin Muwaffaq dengar jiran tak makan dah lama, masak bangkai, duit 30 tahun kumpul nak pergi ibadah haji, dia bagi semua tanpa fikir panjang, ambillah ini untuk ibadah hajiku, aku niatkan lillahi ta'ala, Allahu Rabbi, sedekah. Maka bila kita bincang tuan-tuan puan-puan, Ramadan kita latih diri kita untuk rasa lapar, sebab rupa-rupanya ramai lagi orang yang dah biasa seminggu, sebulan tak makan, itu biasa. Tapi kita baru sehari dan sekejap lagi nak berbuka pun kita rasa dah penat, dah tak bermaya. Kita lihat ramai lagi orang yang tak berupaya untuk cari makan berbuka sekalipun. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, perbanyakkan sedekah. Sebab sedekah inilah juga nanti yang akan menjadi pohon-pohon rendang untuk kita berteduh di syurga nanti. Yakinlah. Kena yakin je. Dan sebelum kita tutup tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, kalau sungguh-sungguh kita yakin konsep sedekah. Saya berprogram di Senawang, Seremban.
Kita bincang tentang konsep sedekah. Habis saja program, seorang staff doktor datang pada saya, "Ustazah, bila Ustazah bincang tentang konsep sedekah, saya buat Ustazah." Dan saya tanya, "Apa yang berlaku pada puan?" Tengok, kita bincang sedekah. Apa yang berlaku? Wanita ini 10 tahun berkahwin tapi masih belum dikurniakan zuriat, 10 tahun. Maka dia amalkan apa yang kita bincang, sedekah, sedekah, walau sikit pun sedekah, 10 sen, 10 sen, banyak RM1, kalau lagi banyak RM10, sila. Hari-hari dia sedekah. Ya. Nilainya tak apalah, nilai 10 sen ke RM1, tapi hari-hari konsisten sedekah. Maka saya tanya, apa yang dia rasa? Tengok. Dia kata, "Apa Ustazah, sebelum Ustazah datang, beberapa minggu lepas, ada remaja perempuan yang baru melahirkan anak luar nikah datang kepada saya. Dia kata, 'Doktor, doktor, tolong ambil anak ini, saya tak mampu nak jaga.' Persoalannya tuan-tuan, puan-puan, remaja yang datang pada dia tak tahu, yang pertama tak tahu dia kahwin 10 tahun tak ada anak. Yang kedua, remaja tadi tak tahu pun yang doktor ini dah turun naik jabatan kebajikan nak mohon anak angkat, masih belum lulus." Maka tengok, saya kata, ini semua kerja Allah. Tengok. Dan apa tuan-tuan, puan-puan, siapa yang sedekah yakin Allah takkan salah turunkan rezeki pada salah alamat. Orang yang yakin, maka kena buat dengan yakin. Kalau kita nak Allah angkat bebanan-bebanan ke masalah-masalah hidup kita, nak mudahkan hidup kita, maka sedekah antara jalannya. Kena yakin je lah sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, moga-moga Ramadan ini kita buat sehabis baik. Sebab kita tak tahu Ramadan akan datang kita jumpa atau tidak, ini masalahnya. Kalau kita mati dalam bulan Ramadan saat kita tengah tahajud, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga itulah keadaan yang Allah redha, tak apa. Tapi kalau habis Ramadan, kita punya tahajud hilang, Al-Quran tak baca, semua hilang. Satu Syawal semua hilang. Maka kalau mati satu Syawal, apakah nasib kita, tuan-tuan, puan-puan? Sebab itu subhanallah, muhasabah, ya Allah, baiknya Allah, walaupun kita tetap buat dosa, tapi Allah bagi banyak ruang dan masa untuk kita perbaiki amal kita, untuk kita bertaubat. Ramadan, pintu-pintu taubat, pintu-pintu keampunan dibuka seluas-luasnya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, jom saya sendiri yang berkata-kata, kita muhasabah. Jangan kita sia-siakan walau sesaat yang berlalu dalam bulan Ramadan dengan perkara sia-sia. Sebab apa? Ini penutup untuk saya, tuan-tuan, puan-puan. Bila di mahsyar, Nabi gambarkan apa yang berlaku. Manusia dibangkitkan, kemudian akan dipergi, dihitungkan di mizan Allah, dihitungkan, dihisap amalannya. Dan apa yang berlaku? Seorang manusia dibawa hampir 99 buah buku amal. 99 buah buku amal, satu buku amal ibaratnya seluas mata memandang. Itu baru satu buah buku. 99 buku, Allah banyaknya. Kalau satu banyak yang banyak dosa, apakah nasib kita? Dan apa yang berlaku? Seorang manusia, Nabi kata, tidaklah akan berjalan bergesel pehanya, kedua-dua pehanya, selagi dia dapat jawab 4 soalan dari Allah. Apa maksud tak bergesel peha? Takkan berjalan kita walau selangkah setapak pun kalau kita tak boleh jawab 4 soalan yang ditanyakan. Apa antaranya? Soalan pertama, waktu remaja, mula akil baligh, apa yang kita buat? Sebab waktu itu dosa dah dipertanggungjawabkan atas diri kita. Yang kedua, usia, akhir usia kita sebelum mati, apa yang kita buat? Yang ketiga, rezeki kita dapat dari mana, kita keluarkan ke mana? Yang keempat, ilmu. 4 soalan, bukan banyak pun, tapi 4 soalan tak guna, tak boleh jawab, maka dibayangkan ulama kata seorang manusia hampir berdiri, seorang manusia 50 ribu tahun nak menjawab soalan. Tak dapat jawab soalan, tunggu. Habis orang belakang, tunggu giliran, tunggu. Sebab itu di mahsyar dibayangkan sangat lama. Tengok, yang nak disoal pun tak dapat jawab, kena berdiri lama. Orang belakang tunggu turn pun berdiri lama. Subhanallah. Sebab itu subhanallah, moga-moga ini kita bincang, amal kita dalam bulan Ramadan inilah paling-paling tidak yang akan menjadi penyelamat kita, menjadi berat kepada mizan kebaikan kita. Allahu Rabbi. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita berakhir, saya nak tekankan lagi, zikir jangan berhenti. Al-Quran paling-paling sehari, setiap hari paling-paling kena baca. Adik-adik remaja pun sama. Al-Quran sehari paling-paling kena pegang, kena baca. Zikir, Al-Quran, sedekah hari-hari, RM1 pun tak apa, tuan-tuan, puan-puan. Dan yang akhir, apa dia?
kita gunakan Ramadan ini sebab kita nak bangun bersahur, betul? Saya yakin rata-rata orang bangun sahur awal. Maka sebelum tunggu untuk solat subuh, jom kita gunakan masa yang ada untuk tahajud. Kita gunakan masa untuk solat sunat 2 rakaat pun cukup, tuan-tuan, puan-puan. Guna. Kalau sebelum 11 bulan sebelum tak pernah buat, tapi Ramadan cubalah buat. Sebab sangat rugi kalau kita tak ambil peluang ini. Allah dah bagi masa, allocate masa yang special. Ya? Dah bersahur nak tunggu nak tunggu subuh, ada masa yang senggang, gunakan untuk solat sunat. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, solat itulah yang akan bantu kita nanti. Dan saya rasa setakat itu saja. Allahu Rabbi. Ada masa yang berbaki, jangan berhenti berdoa. Waktu ini waktu mustajab, tuan-tuan, puan-puan, saya ulang lagi. Sebab itu kita gunakan yang sebaiknya. Lepas-lepas ni jangan duk sibuk, duk pergi bazar. Guna masa ini untuk berdoa. Dan saya rasa setakat itu saja. Paling-paling kita cuba amal, tak dapat banyak, cuba sikit. Walau tak banyak, satu benda pun kita cuba, paling-paling kita buat. Wallahu a'lam bisawab. Seluruh ilmu dari Allah Azza wa Jalla kita berhak ambil dan amal. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Makan nasi dengan ikan bilis, saya persilakan Tuan Pengerusi Majlis. Minum air dengan selasih, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jalan-jalan kedai Pak Mat, slot ceramah kita sudah pun. Hebat tu, boleh sambung. Sekian, wabillah.